Buat kalian para cowok-cowok yang menganggap orang gemuk itu becek, aku kasih tahu kalian tuh dari mana sih dapat ilmu-ilmu kayak gitu, ha? Cailah. Jadi dari kemarin itu setiap aku bikin video atau enggak aku lagi live streaming pasti banyak komen bilang ah pasti kayak gini becek. Siapa yang kasih tahu kalau yang kayak gitu tuh pasti untuk orang-orang yang gemuk kayak aku begini ya. Model buntal, pipi tembem, badan berisi itu tidak menandakan bahwa si cewek itu itunya itu becek. Kalian tahu enggak penyebab becek itu apa? Okay, aku kasih tahu ke kalian biar kalian tuh paham sendiri, biar kalian enggak ngelirik ke masalah becek. Dan perlu kalian ketahui, becek itu juga sangat membantu untuk bisa melancarkan aktivitas itu, oke? Tunggu, tapi aku mau kasih tahu ke kalian apa sih penyebabnya di bagian situ tuh becek banget. Oh, oke, kasih tahu ya. Oke, aku kasih tahu ke kalian ya. Yang pertama, menurut dokter spesialis kandungan, vagina basah umumnya disebabkan karena meningkatnya gairah seksual. Terus yang kedua nih, kalian perhatikan yang kedua. Kelembapan wanita itu juga berubah-ubah akibat dari fluktuasi atau naik turunnya hormon itu juga bisa berubah-ubah kondisi bagian area vaginanya wanita. Kelembapannya juga berubah-ubah, jadi seperti itu. Nah, terus yang ketiga, nah biasanya ibu hamil juga merasakan hal yang sama, tapi bahkan lebih kencang lagi karena itu diakibatkan dari darah keputihan yang terlalu banyak. Itu juga bisa menyebabkan bagian area situ tuh becek, gelisah, kasihan ya. Makanya ibu hamil itu gampang becek itu karena seperti itu. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Tapi bukan berarti orang gemuk itu gampang becek, tidak. Tapi orang yang nafsuan itu gampang becek. Ya, orang yang hormonnya tinggi itu gampang becek, itu aja. Tapi aku nggak pakai bra guys. Jadi seperti itu aja, mohon untuk perbaiki ya kata-katanya. Kalau nanti live streaming jangan bilang begitu ya, aku tersinggung. Kita mau berenang di kolam paling dalam 160 guys. Pas aku tenggelam karena aku cuma tingginya 150, tapi aku suka di sini. Jadi biar si nada yang pegang. Tunggu ya. Panas banget sih. Panas banget ini. Tapi aku sukanya di pinggiran karena takut tenggelam, enggak ada yang nolong. Let's go. Dua alasan kenapa cewek itu bibirnya cantik dibandingkan cowok. Yang pertama, cewek itu suka makan pedas, bikin bibir doer. Kamu bisa bayangin, di mulut aja bisa doer, apalagi kalau cabai taruh di itu, membelai langsung, kan?